Alright, tada! So sekarang ni Fina dah dapat satu orang mangsa bersama dengan Adam. Dia acah-acah busy sebenarnya. So Adam, Fina nak tanyalah. Adam suka tak perempuan pakai makeup? Suka yang pakai makeup dan suka juga yang tak pakai makeup. Pendapat Adam tentang perempuan yang suka sangat pakai makeup ni? Kadang-kadang makeup ni kena dengan dia orang. Tapi kadang-kadang ada perempuan ni dia punya makeup tak kena dengan tempat, tak kena dengan muka. Okey, antara skala 1 sampai 10, Adam rasa berapa Adam tahu pasal makeup? Saya rasa 5. Okey, so sekarang ni Fina nak cabar Adam. Adam kena teka barang-barang makeup yang ada dalam kotak tu. Okey, boleh pilih 2 je. So dalam kotak ni ada beberapa makeup yang Adam kena teka. Apakah fungsinya? Okey, dia dapat ni. So stick berdua ni adalah apa sebenarnya? Yang ni memang genculah. Saya simpan jawapan saya. Sebenarnya ini adalah contouring stick dan juga highlight. Okey. Bedak compact. Boleh ambil? Boleh. Siap test. Ini bedak compact. Dia adalah bedak tapi dia adalah finishing matte powder. Okey. So dapat 1-0. Dan sekarang ni kita nak cari mangsa yang kedua pula. So awak bolehlah balik. Silakan. Terima kasih. Okey, Mirza. I nak tanya soalan sekejap boleh? So sekarang ni aku nak tanya Mirza pula lah. You suka tak perempuan pakai makeup? Suka. Sebab nampak lagi diorang ni macam feminine lah. Okay, pendapat you tentang perempuan yang suka sangat pakai makeup ni? Diorang bukan tak ada confidence kat diri sendiri. Tapi diorang just nak tunjukkan yang diorang ni adalah perempuan. I don't know. Antara skala 1 sampai 10, berapa you tahu pasal makeup ni? 3. Jom kita cabar Mirza sama ada dia tahu ke tak perempuan. Oh, challenge ke? Makeup yang ada dalam ni. You boleh pilih lah. Saya pilih ya? Alright. Tak ada lipas, Tak ada. Okay, so, you rasa ni untuk apa? Yang ni mungkin untuk meratakan permukaan yang luas. Dia punya shape dia luas macam ni tau. So, mungkin dia untuk meratakan macam ni. Tapi jawapan yang betul, ini adalah highlighter brush. So, kita consider betul lah sebab dia tahu ini adalah brush. Okay, second. Saya rasa ni lotion. Betul tak? So, ini adalah foundation yang kita pakai dekat muka. So, Mirza dapat 1 betul daripada 2. So, sekarang ni Fina nak cari mangsa yang ketiga pula. Jom kita cari. So, Fina dah jumpa dah mangsa yang ketiga. Hai, Mak. Okay, hari ni Fina nak interview sikit lah. Nak tanya pasal makeup sikit. Okay, Fina nak tanyalah. Mak suka tak perempuan yang pakai makeup? Tak sangat lah. Sebab mengganggu kalau time nak keluar, diorang nak kena tunggu diorang bersiap. Maksudnya tunggu lama lah. Yes. Kalau jenis nak pergi pasar malam pun kau nak pakai grand-grand tu macam Okey, pendapat Mok tentang perempuan yang suka pakai makeup ni? Bagi aku tak kisah sebab asalkan diorang beli makeup tu guna duit diorang dan bukan duit aku. So aku tak kisah sangat lah. Okey, antara skala 1 sampai 10. Okey. Mok rasa berapa Mok tahu pasal makeup? 3. Okey, kita try test tengok kepandaian Mok tentang fungsi macam makeup yang ada dalam box ni. Okey. Blusher. Tak pun berus cat. Kurang tepat. Ini adalah kita panggil highlighter brush. Okey, barang yang kedua. Ini benda yang korang gunakan untuk dengan brush tadi. Brush tadi. Betul lah. Akhirnya Fina bagi betul lah sebab walaupun dia tak tahu apa nama ni tapi dekat dia tu betul. Jadi ini adalah foundation. Alright, so kita dah tengok dah reaction lelaki-lelaki yang ada kat dalam office ni. Macam-macam jawapan dah Fina dapat tadi. So korang ada ke boyfriend atau kawan-kawan lelaki yang tak tahu pun apa fungsi makeup tu? Boleh komen dekat bawah ni, okey? Dan jangan lupa subscribe YouTube Dia TV, follow Instagram Dia MY, Twitter dan juga Facebook. Dan jangan lupa layari dia.com.my. Jumpa lagi minggu depan.